Halo teman-teman, kali ini saya mau masak tumis pakcoy dan jamur enoki. Di sini bahan-bahannya sudah saya siapkan ya. Ada pakcoy yang sudah saya potong-potong dan ada jamur enoki yang sudah saya cuci bersih. Untuk bumbunya simple aja, saya sudah siapkan bawang merah yang sudah saya iris-iris dan bawang putih yang sudah dicincang. Mari kita lanjut masak. Pertama-tama kita tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum. Lalu kita masukkan jamur enoki. Kita aduk-aduk lagi. Kita tambahkan sedikit air. Aduk-aduk hingga layu. Setelah agak layu, kita bisa masukkan pakcoy. Kita aduk-aduk lagi. Kita tambahkan sedikit garam, 1 sendok teh saus tiram. Kita tambahkan penyedap rasa. Kita aduk-aduk lagi sampai rata. Kita aduk-aduk lagi. Nah, ini dia sudah matang. Kita tinggal matikan kompor dan pindahkan ke wadah. Ini dia tumis pakcoy jamur enokinya sudah jadi. Silahkan dicoba ya Bunda resepnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.